السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majlis ilmu yang bertempat di Masjid Al Amin di kota Brebes. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Materi kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tadi atau telah disampaikan di pamflet-pamflet, temanya adalah teori. Kenapa kok mengangkat tema ini? Alhamdulillah, banyak di antara kita yang hadir di sini, dan juga mungkin para pemirsa yang sudah cukup lama untuk mengkaji ajaran agama Islam. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah lebih dari satu dasawarsa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu sesuatu yang menggembirakan, karena menemukan hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal, apalagi di tempat seperti negeri kita ini. Namun tentunya jangan sampai kita hanya berhenti di situ, dalam arti kita mengenal sunnah ini kemudian sekedar dijadikan sebagai wacana yang ada di kepala, hanya sekedar dijadikan teori. Di mana tidak sedikit di antara kita, masya Allah, sudah mengenal hukum anu, hukum itu, sudah mengenal akhlak Nabi SAW seperti ini, seperti itu, sudah mempelajari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu. Akan tetapi yang perlu untuk senantiasa kita ingat dan senantiasa kita hadirkan di dalam hati kita adalah berapa dari ilmu yang kita miliki yang sudah kita amalkan. Dari sekian banyak akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari, sudah berapa di antara apa yang kita pelajari tersebut sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari sekian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa yang sudah kita amalkan? Apakah setiap hari kita hanya membicarakan sunnah poligami tok? Kayak enggak ada sunnah yang lain. Bukan berarti tidak penting membicarakan poligami, akan tetapi apakah sunnah Nabi SAW hanya itu? Masih banyak sunnah-sunnah yang lain
yang kita pelajari ternyata kita belum amalkan. Padahal ilmu seseorang atau seseorang dianggap berilmu manakala dia sudah mengamalkan ilmunya. Kalau seorang punya ilmu kemudian belum diamalkan, maka maaf, dia masih dianggap sebagai seorang yang jahil. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bih. Seorang alim, ya, seorang alim yang paham tentang ilmu agama masih tetap dianggap jahil sampai dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Berarti ulama itu bukan diukur dari berapa kardus kitab yang dimiliki. Ulama itu bukan diukur dari berapa rak kitab yang ada di perpustakaannya. Akan tetapi ulama itu diukur yang paling utama seberapa ilmu yang sudah dia miliki, dia praktekkan. Dan ini harus kita perhatikan baik-baik. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menjelaskan, laisal ilmu ma hufiz, al ilmu ma nafa'. Ilmu seseorang itu bukan diukur seberapa banyak hafalan dia yang ada di kepala, akan tetapi diukur seberapa persen ilmu yang dia miliki yang bermanfaat. Bermanfaat itu maksudnya diamalkan. Jadi kalau antum mau ngetes ilmu seseorang ukurannya seberapa, lihat saja praktek kesehariannya. Kalau misalnya dia hafal 30 juz, akan tetapi sholat masih sering terlambat, masih sering kesiangan, berarti ilmunya tersebut tidak bermanfaat. Lebih baik orang yang hafalannya yang cuma surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi sholat 5 waktunya rutin. Wah, kalau kayak gitu anak Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas aja, Ustaz. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah kita memotivasi diri kita bahwa ilmu yang sudah kita miliki sudah kita amalkan atau belum. Dan itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat. Sesungguhnya kami dahulu, ya ini para sahabat Nabi SAW, kami dahulu setiap mempelajari 10 ayat berhenti. Berapa ayat? 10. Jenengan sudah berapa ayat? Berayat-ayat. Jadi para sahabat Nabi SAW dahulu kalau sudah belajar 10 ayat berhenti dan tidak akan masuk ke ayat yang 11, yang ke-11 dan seterusnya, lam yujawiz hunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Tidak akan lewat dari 10 ayat tersebut sampai mereka faham apa isinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Makanya para sahabat Nabi ilmunya pada barokah. Kita ilmunya barokah enggak? Berkah enggak? Apa artinya berkah? Utuh berkat. Berkat yang kita bawa dari kenduren, barokah. Walaupun sedikit, toh kalaupun sedikit, akan tetapi ilmu tersebut senantiasa bermanfaat buat kita. Senantiasa bertambah. Ya. Maka tujuan kami membawakan judul ini, Ah Teori, adalah mengingatkan buat kita semua bahwa ilmu yang sudah kita miliki mari kita praktekkan. Dan di sini kami akan membawakan tiga contoh teori yang sudah sering kita ketahui tapi kenyataannya malah sering kita abaikan. Contoh berarti saya tidak akan bicara secara total semuanya, nggak mungkin karena waktunya cuma sampai Isya, yeah. Waktunya cuma sampai Isya. Sehingga saya akan kasih contoh 1, 2, 3. Habis itu antum berusaha untuk analogikan, antum kiaskan dengan teori-teori yang lainnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah beliau itu paling berusaha, begitu mengetahui sunnah Nabi SAW langsung dipraktekkan oleh beliau. Contoh,
ya, baca hadis. Imam Ahmad baca hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Pada suatu hari Nabi SAW bekam. Tahu bekam? Tahu. Wa a'tal hajjama dinaran aw dinarain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi upah tukang bekamnya 1 dinar atau 2 dinar. Berapa itu 1 dinar? Sekitar 1 juta sampai 2 juta. Begitu ya, begitu Imam Ahmad baca hadis itu, baca hadis ini, beliau enggak butuh bekam. Saat itu beliau enggak butuh bekam. Beliau pengin walaupun cuma sekali ketemu hadis diamalkan. Saking semangatnya beliau mengamalkan ilmu, langsung panggil tukang bekam, tolong dong bekam saya. Selesai, nih 1 dinar atau 2 dinar, 1 juta, 2 juta. Ada gak di sini yang kayak gitu? Nah, ada? Gak ada. Eh, setelah dibekam, jazakallah khairan. Iya, kan pahala kan lebih besar Ustaz. Jazakallah khairan artinya semoga Allah memberi pahala. Pahala kan lebih besar Ustaz daripada 1 juta. Ya, antum itu pelit. Atau memang betul-betul pengen saudara antum dapat mahala. Iya. Syukur-syukur mengikuti Nabi SAW, kasih. Praktek. Apa yang sudah kita praktekkan, kita ketahui, diamalkan. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada kita. Dan begitulah para ulama kita mencontohkan kepada kita. Kembali lagi kepada contoh. Saya akan bawakan 3 contoh. Ya, 3 teori yang amat disayangkan, banyak kita ketahui akan tetapi justru malah jarang kita praktekkan. Yang pertama, teori kesolehan diri sendiri. Ya, ini yang pertama. Yang pertama apa? Teori kesolehan diri sendiri. Siapa yang soleh? Diri sendiri. Ya. Akhirnya cukup satu aja, nggak usah dua-dua. Teori kesolehan diri sendiri. Artinya seorang itu dituntut untuk soleh dirinya sendiri. Ya, sebelum memperhatikan kesolehan orang lain. Ya, sebelum memperhatikan kesolehan orang lain. Ini yang pertama. Banyak di antara kita amat disayangkan, ya, memiliki perhatian yang besar kepada teman-teman kita. Memiliki perhatian yang besar kepada rekan-rekan kita. Memiliki perhatian yang besar kepada keluarga kita. Akan tetapi ternyata tidak sedikit di antara kita yang malah kurang memperhatikan praktek pribadi dia. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwa kesolehan pribadi yang dimaksud di sini adalah kesolehan luar dan dalam. Bukan hanya sekedar soleh luarnya, tapi dalamnya tidak soleh. Ya, itu bagaimana Ustaz? Soleh luarnya tapi soleh dalamnya enggak soleh. Soleh luarnya dalamnya enggak soleh. Itu contohnya orang yang masya Allah sholatnya kelihatannya luarnya itu khusyuk banget, padahal sebenarnya dalamnya itu sedang riya. Itu contohnya. Soleh luar tapi dalamnya tidak soleh. Makanya ada salah seorang ulama menjumpai ya, seorang sedang sholat. Ketika sholat, Allahu Akbar, sampai punggungnya ini apa? Cincin. Punggung kok cincin? Punggungnya tinggi banget. Allahu Akbar. Langsung ditegur oleh ulama tersebut, ya hadza, ya sahiba al-dhahr, wahai yang meninggikan punggungnya, laisal khusyu'u hahuna, khusyu' itu bukan di sini, al khusyu'u hahuna, khusyu' itu di hati. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang memperlihatkan kekhusyuan di fisiknya melebihi khusyuk yang ada di dalam hatinya, sungguh dia telah menampakkan kemunafikan. Ya,
barang siapa, contoh nih, khusyuk di hatinya 50% misalnya, tapi kelihatannya berapa? 100%. Ya, mulai dari takbirnya tadi. Allah, masya Allah, mantep rekor. Ya. Kemudian ditinggikan, kemudian masya Allah kelihatan lama sekali. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini harus diwaspadai. Sesungguhnya kesalehan yang diharapkan di dalam agama kita bukan hanya kesalehan luar kita, akan tapi juga kesalehan dalam kita. Ketika kita berusaha untuk beramal, bersedekah, apakah kita betul-betul telah meniatkan di dalam hati kita amalan tersebut semata-mata untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jal, atau sekedar untuk mencari pujian dari orang lain? Dan kalau kita pengen tahu kita ini sudah soleh luar dalam, perhatikan ketika kita sedang sendiri. Mungkin kan di antara kita, Ustaz, alhamdulillah, ana insya Allah soleh luar dalam. Buktinya mana? Buktinya mana? Itu namanya kan klaim, pengakuan. Pengakuan kan tidak akan diterima kalau tidak ada bukti. Apa buktinya? Buktinya lihat bagaimana ketaatan kita kepada Allah ketika kita sedang sendirian, tidak ada yang lihat. Yang lihat cuma siapa? Allah subhanahu. Kalau ketika kita sedang sendirian, sholat kita sekhusyuk kalau lagi di masjid, jempol. Lagi tahajud, ya, lagi sholat sunnah di rumah, ya. Kalau ngimami bacaannya panjang. Tapi kalau lagi sholat di rumah bacaannya pendek. Kebalikannya. Itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Kecuali kalau lagi capek, tidak ada masalah. Lagi capek, lagi sakit, itu lain masalah. Akan tetapi ketika kita sedang sehat walafiat, lihat apakah ketika kita sedang tidak dilihat oleh orang, kita tetap bisa khusyuk menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya atau tidak. Makanya perhatikan hadis yang sering kita dengar, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla pada padang mahsyar, di padang mahsyar yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, golongan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainahu. Seorang yang sedang zikir mengingat Allah sendirian kemudian bisa nangis. Pernah enggak? Pernah nangis ya? Pernah nangis? Apa? Pikiran utang. Nangis kepaduk apa nangis mikirkan utang? Zikir ingat Allah, takut kepada Allah, kemudian nangis sendirian enggak dilihat sama Allah. Kenapa Ustaz sendirian? Karena biasanya orang yang ketika sendirian dia bisa nangis, maka kemungkinan besar nangisnya itu semata-mata karena Allah. Bukan karena sedang di shooting. Bukan karena sedang di shooting. Berarti Ustaz yang di shooting-shooting nangis itu enggak ikhlas. Ya enggak tahu. Itu kan hati dia. Kita bukan sedang memvonis. Ya. Akan tetapi yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jal, yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bisa sampai menangis karena takut kepada Allah. Dan orang-orang yang seperti inilah yang matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuhuma an-nar. Ada 2 jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Berapa mata? 2. Yang pertama, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama adalah mata yang tidak tidur
dalam rangka untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Biasanya kalau malam-malam kan pasukan pada istirahat. Ada 1, 2, 3, 10 yang ronda. Sehingga mereka tidak tidur. Yang lainnya pada tidur, dia enggak tidur. Dia melek. Kalau ada orang seperti ini, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Berarti kalau ronda ya bagus Ustaz ya. Tergantung rondane main gaple apa enggak. Ronda main gaple berbahaya. Ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua adalah mata yang nangis karena takut kepada Allah. Ustaz, caranya gimana? Caranya dengan mengingat-ingat dosa kita. Ya. Dengan mengingat banyaknya dosa kita dan betapa sakitnya siksaan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang tidak beriman. Itu gimana Ustaz? Butuh waktu. Makanya para ulama kita dahulu, mereka latihan untuk bisa khusyuk, bisa menangis, itu sampai 20 tahun. Ya. Jahadtu nafsi ala qiyamil layli 20 sana. Seorang ulama salaf mengatakan bahwa saya pernah berusaha semaksimal mungkin berjuang supaya bisa sholat dengan baik, sholat malam selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Wa dalazzatu biha 20 sana. Setelah 20 tahun baru saya bisa menikmati sholat malam 20 tahun berikutnya. Kita sudah berapa latihannya? Sudah berapa tahun? Hah? Ini teori yang pertama, kesolehan pribadi kita. Seperti yang saya katakan tadi, luar dalam soleh itu bisa dinilai kapan? Kapan? Ketika sedang sendirian. Bukan hanya masalah ibadah, termasuk juga ketika kita sedang sendirian, apakah kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tidak? Ini berat juga ya. Ya, ketika kita sedang tidak dilihat sama orang. Contoh, ketika sedang di warnet. Ketika sedang di warnet, enggak ada siapa-siapa di situ. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Apakah saat itu ketika tidak ada orang lain kita tergoda untuk membuka situs-situs pornografi pada diri? Apakah saat itu kita tergoda untuk membuka gambar-gambar yang tidak berpendidikan, wanita-wanita yang telanjang? Apakah saat itu kita tergoda walaupun hanya sekedar lewat? Dan itu biasanya jebakan. Ya. Biasanya ada jebakan lewat gitu. Apakah kita tertarik untuk membuka atau tidak? Gak usah ke warnet lah. Sekarang buka internet mudah, lewat apa? Lewat smartphone. Ya. Lewat smartphone gampang kan? Ya. Masuk ke kamar, kamar dikunci. Ya, istri di luar, kita di dalam, buka terus. Ya. Apa yang dilihat? Kalau kita bisa menahan diri tidak membuka web-web, situs-situs yang tidak baik, semoga kita termasuk orang-orang yang sudah mencapai maqam ihsan. Maqam apa? Ihsan. Dan ini maqam yang paling tinggi dalam agama. Yang pertama maqam, yang paling pertama maqam apa? Islam. Kemudian maqam di atasnya maqam iman. Yang paling tinggi maqam ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya, apakah ihsan? Maka beliau mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah maqam di mana engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak bisa seperti itu, belum bisa untuk beribadah kepada Allah seakan-akan kita di hadapan Allah. Ini kan enggak mudah.
Ya Allahu Akbar, betul-betul di hadapan kita ini adalah Allah melihat kita. Sehingga kita berusaha untuk semaksimal mungkin khusyuk di dalam salat kita. Kalau ini belum bisa, maka Nabi SAW memberikan alternatif berikutnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau belum bisa untuk merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, belum bisa merasakan kita beribadah seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah dan ingatlah terus bahwa Allah itu senantiasa melihat kita. Bahwa Allah senantiasa melihat kita. Sehingga ketika kita sedang sendirian, kita tidak tergoda untuk melihat hal-hal yang tidak baik karena kita merasa dilihat sama Allah. Anak tanya sama antum, ya, kalau di warnet atau lagi buka HP, kemudian ternyata setan menggoda untuk membuka web-web yang tidak bagus, yang tidak berpendidikan. Tahu-tahu ustaz antum datang duduk di samping antum, malu nggak? Malu nggak? Malu. Malu sama siapa? Ustaz, lihat tadi. Dilihat sama siapa? Tadi dilihat sama siapa? Allah. Berarti kita malu sama ustaz tapi enggak malu sama? Berarti pandangan Allah di mata kita lebih rendah dibandingkan pandangannya ustaz. Makanya di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, seingat saya, disebutkan di situ, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah kalian jadikan Allah Subhanahu wa taala pengawasannya sebagai pengawasan yang paling remeh di mata kalian. Kita menganggap pengawasan Allah remeh dan menganggap pengawasan ustaz kita melebihi pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terucap di lisan. Akan tetapi prakteknya membuktikan seperti itu. Ini teori yang pertama. Teori apa tadi? Kesolehan pribadi. Dan itu diukur dari luar dan dalam. Kapan seorang telah mencapai soleh luar dalam, salah satu indikasinya, enggak semuanya, bukan satu-satunya, salah satu indikasinya ketika kita sedang sendirian, apakah saat itu kita bisa tetap beribadah dengan baik kepada Allah dan meninggalkan maksiat atau tidak? Teori kesolehan pribadi. Contoh yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah teori hubungan suami istri. Teori hubungan suami istri. Ada yang bujangan? Banyak. Dibahas gak nih? Bahas. Ada yang bujangan gimana? Oh, punya ilmunya dulu. Iya. Nanti nikah sudah punya ilmu. Bagus. Al-ilmu qablal qawli wal-amali. Ilmu dulu baru berbuat dan berkata. Ya. Salah satu teori yang banyak kita ketahui atau mungkin pernah kita dengar, akan tetapi tidak sedikit di antara kita kurang memperhatikannya, adalah teori hubungan baik antara suami istri. Amat disayangkan, tidak sedikit di antara mereka yang sudah mengaji dan cukup lama ngajinya, perilakunya kepada pasangannya malah semakin tidak baik. Tidak lagi menghargai pasangannya, entah itu suami, entah itu istri. Sehingga semakin hari, ya, semakin hari hubungannya semakin tidak romantis. Atau hubungannya masih romantis nggak sama istri? Anak tanya coba sekarang. Anak tanya nih, jujur, yang sudah nikah ini. Siapa yang sudah nikah 20 tahun? 20 tahun? Lebih? Oh, lebih. Masya Allah. 30 tahun. Ya, penyerangan udah berapa tahun nikah? 7-9. Saya belum lahir itu. 7-9, berarti sekarang udah berapa tahun?
Enggak usia pernikahannya. 37, 35. Ya sekitar itu. Nuhun sewu, panjenengan sekarang kalau ketemu sama istri masih memanggil sayang gitu apa enggak? Enggak, San. Izin, San. Sudah punya cucu ya. Tapi lihat Nabi SAW. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mesranya dengan istri beliau Aisyah. Usia Nabi saya itu berapa? Usia Nabi sudah kepala 5, ya? Atau bahkan usia beliau sudah kepala 6. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tetap menjaga romantisme hubungan dengan pasangannya walaupun usianya sudah semakin tua. Ini bukan berarti yang ngomong ini sudah masya Allah ya, sama saja. Anak juga belum butuh latihan, ya. Anak juga butuh latihan. Kadang-kadang kalau jawab SMS istri itu kadang-kadang kan, mas sampai di mana? Pasar, titik. Kenapa kita enggak pasar sayang gitu kan? Nabi SAW biasa memanggil, ya, memanggil istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya Humaira, apa? Ya Humaira, apa artinya? Yang pipinya kemerah-merahan, pink. Coba bayangkan, ada nggak di antara kita seperti itu? Kalau kita baca, masya Allah ya, kalau kita baca bagaimana romantisme Nabi SAW dalam menjaga hubungan rumah tangga, kita akan tergeleng-geleng dan kita memang betul-betul masih sangat jauh, ya, masih sangat jauh dari potret Muslim ideal. Ya. Antum bisa lihat. Satu kajian ya yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq Basarama yang judulnya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Ya, itu satu kajian membicarakan tentang romantisme hubungan keluarga Nabi SAW, rumah tangga Nabi SAW. Saya juga pernah menyampaikan pengajian yang mirip judulnya Romantisme Rumah Tangga Nabi SAW. Antum bisa cari di ufit.tv atau dicari di YouTube, masukkan saja romantisme rumah tangga Nabi SAW. Saya ketika menyiapkan materi itu, baca ini baca itu, saya sampai geleng-geleng kepala. Kok sedemikian romantismenya Nabi SAW? Di dalam sebuah riwayat pernah diceritakan bahwa Nabi SAW ketika istrinya, saya lupa apakah Aisyah atau yang lainnya, ketika istrinya akan naik onta, karena ontanya tinggi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersimpuh, kemudian menjadikan pahanya ini sebagai tumpuan untuk diinjak oleh kakinya Aisyah. Yakin 100%, kayaknya nggak ada di sini. Ada nggak? Apa? Nggak punya onta. Sudah. Sekarang anak tanya. Siapa di antara antum yang punya rumah? Punya rumah? Punya. Siapa di antara antum ketika istri pulang, antum bukakan pintunya? Silahkan deh masuk. Jawab. Alasan onta lagi? Ah, ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Berarti onta itu cuma alasan tadi. Ya sudahlah, nggak usah onta, mobil. Siapa yang tadi kesini bawa mobil? Angkat tangan. Duh, gak ada. Satu. Sama istri gak? Iya. Bukain pintu gak tadi? Bukain pintu, kayak permaisuri kan? Masya Allah, bukain pintu. Silakan dek, turun dek. Waduh, masya Allah itu. Istri itu berbunga-bunga. Tadi siang ketika saya sampaikan ini, ya, di Cirebon, ada yang nyeletuk di belakang, Ustaz. Aleman, Ustaz. Saya katakan, antum katakan aleman berarti istri-istri Nabi aleman. Langsung diem deh. Oh iya, Ustaz. Jadi hati-hati. Ya, ini praktek dari Nabi SAW. Untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Ya. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW, romantismenya itu bukan hanya di luar, di dalam, maaf, di kamar mandi pun Nabi romantis. Mandi bareng, bayangkan. Padahal usia beliau saat itu sekitar kepala 50-an ke atas. Coba yang usianya 50 tahun ke atas pernah gak mandi bareng sama istri? Saya yakin gak pernah.
Ya, paling pas lagi malam, malam pertama. Ya, malam pertama dulang-dulangan, gitu kan ya. Malam kedua mulai, malam ketiga makan dewek. Nah, perhatikan. Pernah Nabi SAW, ya, sengaja gelas ada airnya. Aisyah radhiyallahu anha minum dari gelas tersebut. Bukan saya. Aisyah radhiyallahu anha, bismillah. Ini kan ada bekasnya ya. Ada bekasnya. Oleh Nabi SAW diambil gelasnya, kemudian dicari bekasnya Aisyah, Nabi minum dari situ. Lihat romantisme Nabi SAW di dalam menjaga hubungan dengan istrinya. Makanya walaupun istri beliau 9, akan tetapi rumah tangganya tetap harmonis. Kita istrinya 1, setiap hari ribut. Kenapa? Karena tidak mempraktikkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita ini harus terus introspeksi diri, terus terang. Tadi ketika ada pertanyaan tanya jawab dari siang itu, ada yang mengatakan, ada pertanyaan, saya baca pertanyaan dari ikhwan terlebih dahulu, dari kaum muslimin, setelah itu saya baca pertanyaan dari akhwat. Ya. Ada satu pertanyaan yang masya Allah ya, menyedihkan. Ya. Di situ disebutkan seorang ummahat, seorang ibu-ibu mengatakan, Ustaz, saya sudah berusaha berbuat baik kepada suami saya. Akan tetapi suami saya itu Ustaz, kalau ngomong selalu menyakitkan. Kalau ngomong selalu, apa sikap saya yang seharusnya saya lakukan? Terus orang saya sedih membaca yang seperti itu. Karena yang hadir rata-rata sudah pada ngaji. Berarti kan itu dilakukan oleh orang yang sudah tahu sunnah Nabi SAW. Ya. Buat apa ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan? Ya. Banyak di antara kita tidak menghargai istrinya. Sebagaimana juga maaf, sebagian istri juga tidak menghargai siapa? Suami. Biar adil. Yeah. Ada sebagian suami tidak menghargai istrinya. Ketika istrinya sudah dandan secantik-cantiknya, yeah, suaminya lewat. Hmm. Bu, apa ya? Masya Allah, bidadari turun dari langit malam ini. Bu, dipuji gitu loh ya. Lihat seorang masya Allah sudah berdandan, misalnya malam itu dia mengatur kamar, diganti spraynya, bau wangi, ada bunga di sini, masya Allah, pakai lampu, ya. Malah curiga. Ya. Maka ini harus kita perhatikan yang seperti ini. Jangan cuma kerjaannya mencela. Ada sebagian suami memang betul kerjaannya mencela. Ya. Istri masak asinan dikit dimarahi. Kurang garam dimarahi. Ketika pas masakannya enggak pernah dipuji. Subhanallah. Padahal lebih sering kasinan atau lebih sering pasnya. Pas kan? Iya kan? Alhamdulillah. Jadi istri kita ini lebih sering baiknya dibandingkan jeleknya. Ya, contoh yang lain misalnya, istri kita menyetrikakan baju kita. Biasanya rapi, suatu saat mungkin karena ngantuk atau karena apa, kemudian kurang rapi. Dek, ini kok gak melipit ini? Coba diulang lagi. Gak becus jadi ibu rumah tangga. Subhanallah. Sakit. Hati itu terasa apa? Sakit. Nabi SAW mengumpamakan wanita itu seperti kawarir. Seperti botol kaca. Makanya Nabi SAW mengatakan rifqan bil qawarir. Wahai para suami, hati-hatilah ketika kalian membawa botol kaca tersebut. Kita harus hati-hati betul menjaga perasaannya. Justru karena istri kita itu tidak punya pelarian kecuali kepada kita, justru saat itulah Nabi kita SAW berpesan kepada kita supaya kita berbuat baik sama istri kita. Karena dia tidak ada jalan lain selain di rumah kita. Kalau dia tidak baik sama kita, kita tidak kasih dia nafkah, dia akan kebingungan. Dia gak punya rumah lain kecuali rumah yang kita tinggali.
Makanya Nabi SAW mengumpamakan para istri itu, fa innahunna awanin indakum. Sesungguhnya istri kalian adalah bagaikan tawanan di rumah kalian. Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Istri kita itu bagaikan apa? Tawanan. Tawanan itu kan gak bisa kemana-mana. Ya. Makan ya tergantung apa yang kita berikan, pakaian tergantung apa yang kita berikan, rumah tergantung apa yang kita bangunkan. Sudah seperti itu gak punya pelarian yang lain, kita zalimi. Mana pertanggungjawaban nanti kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Dan ada sebagian suami mencela istrinya dengan sesuatu yang sebenarnya di luar batas kemampuannya. Contoh, ada sebagian istri melahirkan anak yang cacat. Anak yang cacat. Karena istri melahirkan anak yang cacat, suaminya setiap hari marahi istrinya. Kamu ini istri gak becus. Masa melahirkan anak yang keluar apa? Cacat. Itu kan di luar batas apa? Kemampuan. Coba bayangkan bagaimana perasaannya istri. Istri itu sedih gak anaknya cacat? Sedih. Sudah sedih seperti itu, masih ketambahan dicelak sama suaminya. Atau istri misalnya, yang selalu melahirkan anak laki-laki terus. Atau sebaliknya, melahirkan anak perempuan terus. Yang disalahkan istrinya. Kamu itu loh, gak bisa bikin kecuali perempuan apa? Suaminya, istrinya kan gak mungkin untuk menjauh suaminya loh. Jenengan kan sama juga, yang bikin kan kita berdua mas. Kok saya yang disalahkan? Tapi kan istri gak berani ngomong seperti itu. Maka dia pendam, dia nangis. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Sebaliknya istri juga kadang-kadang tidak berterima kasih kepada suaminya. Selalu merasa kurang, kurang, dan kurang. Ya. Dikasih 100 ribu, alhamdulillah. Dikasih 50 ribu, alhamdulillah separuh. Dikasih 20 ribu, na'udzubillah. Hati-hati. Ya, bersyukurlah kepada suami, berterima kasihlah kepada suami. Makanya Nabi SAW menjelaskan bahwa kebanyakan yang masuk neraka adalah kaum wanita. Azan. Ini azan HP apa azan HP? Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa wahai Rasul para wanita banyak yang masuk ke neraka?" Maka Nabi SAW mengatakan, yakfurna, karena banyak di antara wanita yang suka ingkar. Ingkar bagaimana wahai Rasul? Ingkar kepada kebaikan suami. Ya, maka istri perlu menghargai. Suami memberikan sesuatu ke rumah, dibawakan ke rumah, dihargai. Terima kasih kepada suami. Ya, ini adalah teori yang keberapa? Yang kedua. Teori di dalam menjaga hubungan baik rumah tangga. Ini setelah ini insya Allah kita mau azan. Setelah azan nanti kita lanjutkan ya sampai sekitar jam 7:30. Ya, nggak apa-apa ya. Karena habis ini saya mau langsung berangkat ngejar tiket kereta. Saya tadi sudah sholat jamaah sama Isya. Nanti ketika sudah jam 7:30 dit, ya 7:30 dit, nanti saya akan selesaikan pengajian. Kemudian saya akan berangkat ke stasiun. Panjenengan bisa untuk menunaikan sholat Isya berjamaah sambil menunggu waktu azan. Kita break sebentar untuk persiap-siap azan. Baru nanti kita akan lanjutkan insya Allah.
kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berapa teori tadi? Dua. Teori yang ketiga yaitu teori berukhuwah. Teori apa? Berukhuwah dengan sesama muslim. Ini juga salah satu teori yang amat disayangkan sering diabaikan oleh banyak di antara kita. Padahal mungkin tidak sedikit di antara kita yang sudah belajar tentang hak-hak sesama muslim. Dan teori dalam berukhuwah ini sangat dipraktikkan oleh para sahabat kita. Saya lupa kejadian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara golongan muhajirin dengan ansar. Di antara yang dipersaudarakan adalah dari golongan muhajirin Abdurrahman bin Auf. Ansornya saya lupa ini. Ada yang ingat? Ada yang ingat golongan ansornya siapa? Pokoknya antara Abdurrahman dengan siapa? Salah satu golongan Ansar. Abdurrahman bin Auf datang dari kota Madinah. Datang dari kota Mekah ke Madinah. Dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kalau orang sekarang mengatakan hanya membawa baju yang nempel di tubuh. Gak bawa apa-apa. Datang ke kota Madinah gak bawa apa-apa. Padahal di Mekahnya Abdurrahman bin Auf seorang saudagar. Ya, seorang saudagar kaya. Punya rumah, punya istri, punya bisnis. Semuanya beliau tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan hijrah. Ketika sampai di rumah saudaranya dari golongan Ansar, ya, saudara angkatnya dari golongan Ansar, maka saudara ini luar biasa, dia punya perhatian kepada saudara baru dia. Maka orang Ansar itu mengatakan, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya saya ini punya kebun dua. Saya punya kebun dua. Ente bisa pilih di antara dua kebun ini yang lebih subur, ambil buat kamu gratis." Ya, kalau sekarang mungkin subur sawah, ya. Sawah nih saya punya 2 petak sawah atau 2 hektar sawah. Nih kamu pilih yang mana? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Ini buat modalnya Abdurrahman bin Auf. Terus yang kedua. Saya punya istri 2. Kata siapa? Kata Ansar. Saya punya istri 2. Coba ente lihat dari 2 istri itu yang lebih cantik mana? Saya akan ceraikan untuk engkau nikahi. Lihat bagaimana mempraktekkan teori ukhuwah di dalam kehidupan saya. Kalau antum begitu kan gimana? Kalau antum buat Abdurrahman bin Auf gimana? Diterima enggak? Ya iyalah, rezeki nomplok. Orang Jawa mengatakan ketiban apa? Ketiban duren. Kalau di kami istilahnya ketiban daru di sana. Jadi kedatangan durian, kejatuhan durian runtuh, maksudnya rezeki nomplok. Tapi lihat Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, "Barakallahu fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahi istrimu dan memberkahi hartamu. Walakin dullani ala suqin. Saya cuma minta tolong kepadamu, wahai saudara angkatku, tolong tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Tolong tunjukkan kepadaku jalan ke pasar. Saya pengen usaha sendiri.
dan saya tidak suka tergantung kepada orang lain. Abdurrahman ini orang yang insting bisnisnya itu sangat apa? Sangat tajam. Sehingga para ahli sejarah itu mengatakan, saking tajamnya insting bisnisnya Abdurrahman bin Auf, diberikan sebuah perumpamaan, kalau dia buka batu, di bawahnya pasti ada apanya? Ada emasnya. Itu perumpamaan. Ya, perumpamaan saking bisnis apa berhasil, apa berhasil, apa berhasil. Ya. Karena ada sebagian orang, apa gagal, apa gagal. Gagal maning, gagal maning. Ini enggak, Abdurrahman ini berhasil terus, buka ini berhasil, berhasil, berhasil. Sehingga dia bilang sama saudaranya itu, tolong tunjukkan saya kemana pasar itu. Akhirnya dia kasih tahu, nih pasar jalannya ke sana, bekerja. Sampai beberapa saat kemudian, Nabi SAW ketemu sama Abdurrahman. Tangannya itu menggunakan semacam, apa ya, kalau orang baru nikah di sana itu tangannya warnanya agak kemerah-merahan, pakai henna atau apa gitu ya, buat hiasan di tangan gitu. Ya apalah, saya lupa apa istilahnya, nggak tahu ya. Itu ketahuan bahwa dia itu sedang apa, sudah barusan nikah, pengantin baru, padahal baru sebentar ya bisnis, sebentar di pasar dapat untung. Maka langsung Nabi SAW bertanya, wahai Ibn Rahman, masya Allah sudah nikah, apa maharnya? Waznu nawatin min dahab, wahai Nabi, saya memberi mahar istri saya emas sebesar biji kurma. Lumayan, berapa gram itu? Coba aja biji kurma ditimbang. Masya Allah, baru sebentar sudah seperti itu. Lihat, antara Ansar sama Abdurrahman, yang satunya berusaha untuk menawarkan kepada saudaranya, yang satunya tidak tidak rakus. Ya. Yang satunya punya kelebihan, dia tawarkan kepada saudaranya. Saudaranya yang kekurangan, tidak memanfaatkan kesempatan dalam sedih. Ya, aji mumpung. Sebagai orang seperti itu kan, selalu minta dibelas kasihan, selalu dibelas kasihan. Ya. Tidak pernah kepikir bahwa ternyata saudara saya juga punya kepentingan ini dan itu. Jadi jadilah seorang muslim yang peduli kalau kita sedang punya. Dan jadilah muslim yang punya harga diri ketika kita sedang tidak punya. Itulah salah satu teori ukhuwah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Yang berlebihan, gak usah nunggu untuk diminta-minta. Oh, saya tahu saudara saya lagi kayak gini, gak usah nunggu dia datang ke rumah kita, kita langsung bantu. Nah, sedangkan yang tidak mampu, jangan selalu menunggu belas kasihan dari orang lain. Contoh Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi dia itu kemana-mana modalnya wajah memelas. Ya. Sampai ini ada cerita nyata ini. Ada cerita nyata, sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga di suatu kota. Bukan di Brebes. Nah. Ada sebuah rumah tangga di suatu kota yang suaminya ini malas kerja. Suaminya malas, udah ngaji, udah lama ngaji, malas kerja. Terus untuk makan istri dan anak-anaknya gimana? Setiap hari kerjaannya bertamu. Menjelang jam makan. Jadi pagi hari bertamu ke rumahnya ini, bawa gerdu-gerdu-gerdu-gerdu. Ditunggu gitu, sampai keluar makan. Setelah itu nanti siangnya pindah lagi ke rumahnya siapa. Jadi mungkin dia sudah punya list ya. Sebenarnya punya daftar hari ini ke rumahnya ini. Hari ini. Sampai istrinya itu malu. Tapi dianya tidak punya malu. Jangan keliru. Tidak punya rasa malu. Teori ukhuwahnya mana? Ya. Teori ukhuwah antar sesama muslim, apalagi dengan teman-teman kita. Apakah kita sudah sering mendahulukan teman-teman kita? Punya kepedulian dengan teman-teman kita? Mendahulukan kepentingan saudara-saudara kita? Apakah kita sudah seperti itu? Ataukah kita mengatakan kalau sudah bicara bisnis, gak usah bicara teman? Kalau sudah bisnis, gak usah bicara teman. Kalau sudah bisnis, sudah kita harus sikut kanan, sikut kiri. Subhanallah.
bisnis-bisnis teman-teman. Mana praktek dari teori ukhuwah yang diajarkan dalam agama kita dalam kehidupan sehari-hari? Kita masya Allah naik kendaraan, ya lihat, kita lihat ada satu keluarga kepanasan nunggu mobil nggak dapat dapat, nunggu bis nggak dapat. Padahal kita tahu bahwasannya orang ini akan lewat satu jalur dengan kita. Mana kepedulian kita? Gak usah dia ngawe-ngawe kita, oh itu saudara saya. Berhenti. Alhamdulillah mobil belakang masih cukup. Apakah kalau ketambahan orang bensinnya terus tambah banyak? Kan enggak. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi kita Muhammad SAW suatu saat ketika para sahabat sedang bepergian di tengah jalan, ada salah seorang sahabat yang tengok kanan, tengok kiri. Celingak, celinguk. Nabi langsung paham. Apa kata beliau? Man kana indahu fadlullah rin falya'ud bihi ala man la dhahralah. Barang siapa di antara kalian yang kendaraannya masih kosong, hendaklah dia tawarkan kekosongan itu kepada temannya. Nabi SAW itu punya simpati, empati yang sangat tajam. Melihat ada orang tengok-tengok, langsung Nabi SAW paham. Oh berarti ini apa? Sudah nggak punya tumpaan. Kita pakai motor, ya, kosong belakang kita. Kita lihat teman kita jalan. Kenapa kita tidak persilahkan dia untuk duduk di belakang kita? Bukan yang akhwat. Ya. Perhatikan, suruh dia duduk belakang. Ini mengamalkan hadis Nabi SAW, teori berukhuwah. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada sebagian orang, subhanallah, maaf nih, ada sebagian orang gak punya perasaan. Atau bukan gak punya, apa? Minim perasaan. Kalau gak punya mungkin terlalu apa ya? Terlalu sarkas. Ya. Ya, minim perasaan. Ya, ketika dahuroh misalnya, makan enak banget. Banyak. Di sampingnya ngeliatin terus enggak paham. Enggak paham bahwa teman kita di samping itu sedang kepengin. Ngeliatin terus enggak paham juga. Malah Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa ini. Ini harus kita perbaiki. Harus kita ramah sama orang, ketemu sama orang di majelis taklim. Coba antum bayangkan, kalau antum datang ke suatu masjid, ya, antum datang ke suatu masjid, begitu sampai di masjid ada orang, di situ langsung orang itu senyum sama antum. Ahlan, gimana kabarnya? Sehat antum? Masya Allah. Senang gak hati antum? Coba kalau misalnya antum masuk masjid, semuanya pada wajahnya, semuanya wajah sangar. Ya, karena ada sebagian orang berusaha untuk memasang style wajahnya sebagai wajah yang selalu sangar. Kemana-mana giginya gak pernah diperlihatkan. Karena mungkin dia anggap giginya aurat. Makanya ada salah satu ceramah pendek, ya, judulnya gigimu bukan aurat. Maksudnya sesama satu jenis, laki-laki perempuan, ya, laki-laki dengan laki-laki perempuan, perempuan menurut sebagian ulama, ya. Jadi kita harus perhatikan ini, senyum sama orang enak. Ana kasih ilustrasi, coba antum masuk ke suatu ruangan, di situ ada 10 orang yang 10 orang itu sama sekali tidak pernah antum kenal sebelumnya, babar belas nggak pernah antum kenal sebelumnya. Salaman dengan orang yang pertama, assalamualaikum. Dia sambil megang HP, waalaikumsalam. Orang yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nunduk lagi. Orang yang ketiga, antum salami, assalamualaikum. Dia sambil ngobrol, waalaikum. Ngobrol sama siapa? Sama temannya, waalaikumsalam. Tangannya toksing, ya, yang ngawe-ngawe. Yang satunya disalami malah nggak jawab. Orang yang ke-10. Antum salami, assalamualaikum. Dia langsung, waalaikumsalam. Gimana kabar antum, ahli? Masya Allah. Antum di wajahnya, masya Allah.
Kira-kira dari 10 orang itu, yang sebelumnya antum gak kenal sama sekali, yang paling berkesan di hati antum yang mana? 10. Orang yang ke-10. Dan ini amat disayangkan, di antara kita kurang diperhatikan. Ada jamaah baru ngaji masuk, malah jadi tontonan. Sopo ini, kok celananya masih kayak gitu, penampilannya masih kayak gitu. Mbok Yao, paham Mbok Yao? Paham, masa nggak paham? Mbok Yao kalau ada orang baru sambut, ya, disapa, sehingga dakwah kita itu berkembang. Bukan maaf ngumpul, ya. Yang satu spesies, ya, yang beda spesies. Ya. Yang lainnya kalau ada orang baru enggak, maka terutama ibu-ibu ini, ya. Ibu-ibu ini kan kadang-kadang kelihatan sekali antara yang sudah ngaji sama yang baru ngaji. Yang sudah ngaji kan jilbabnya sudah gede, sudah pada cadar. Kemudian yang baru ngaji ini masih bajunya warna-warni, bahkan mungkin masih pakai celana. Datang ke situ kan dia merasa gimana gitu, kayak masuk salah masuk kamar gitu. Tapi subhanallah kalau misalnya antunna, wahai para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu, ketika ada orang awam masuk seperti itu disambut, ya, disapa, kemudian ditanya dari mana bu, masya Allah, datang ke sini, dapat info dari mana? Enak dia, walaupun dia merasa gimana, akan tetapi ketika ada orang akrab sama dia, dia akan merasa nyaman. Kemudian keesokan harinya, ah, saya pengen ngaji di sana lagi, orangnya ramah-ramah. Coba kalau nggak kayak gitu, kapok ngaji di sana. Ya, nggak pernah ada yang mau senyum nyapa. Teori ukhuwah ini harus kita praktekkan dalam keseharian kita, bukan sekedar dijadikan teori yang ditulis di dalam buku dan kita rekam di dalam apa? HP. Prakteknya mana dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini yang keberapa? Yang ketiga. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada. Ada. Ya, silakan. Ya, ketika kita sholat kita mendoakan orang-orang yang kita cintai, kemudian kita doakan sampai kita nangis. Ya, apakah itu termasuk kategori mata yang tidak akan tersentuh api neraka? Jawabannya tergantung. Antum nangisnya ini karena takut kepada Allah, atau sekedar nangisnya karena perasaan manusiawi seorang insan? Ana tanya, antum jatuh terus kakinya kesleo, ketika diluruskan sakit nggak? Sakit. Nangis nggak? Nangis. Ini namanya nangis tabiat manusiawi. Ya. Kayak antum ngelihat ada seorang yang kesakitan, mengerang kesakitan, kemudian antum ikut ternyuh nangis. Ini namanya nangis apa? Tabii, ya, tabiat, bawaan sudah. Kasih sayang Allah berikan dalam hati kita. Kalau itu enggak berpahala. Menyesal tidak berbuat maksimal semasa hidup. Ya kalau karena takut nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah, semoga. Ya, semoga termasuk mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ya, yang lain, silakan. Enggak ada? Ya. Yes. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita, ketika kita melihat seorang yang berbuat maksiat, maka kita punya dua timbangan.
kita punya dua timbangan di dalam melihat dia. Timbangan yang pertama adalah kita membenci maksiatnya. Kita membenci maksiat. Timbangan yang kedua, kita menyayangi saudara kita yang sedang sakit. Sakit apanya? Sakit hatinya. Ana tanya, kalau ada orang jatuh sakit gitu, kasihan nggak? Kasihan. Apa kita kabus gitu? Hah? Ya enggak kan? Makanya ketika kita melihat ada orang melakukan perbuatan maksiat, kita harus bisa menyeimbangkan ya antara dua timbangan ini. Timbangan yang pertama adalah kita merasa benci dengan maksiat yang dia lakukan, dan ini harus, karena maksiat itu menentang ya aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita benci. Ini harus. Akan tetapi jangan lupa, kita juga harus punya pandangan kepada saudara kita, pandangan kasihan, pandangan sayang. Ini orang lagi sakit, maka saya berusaha bagaimana bisa menyembuhkan dia. Dan jangan sampai dua timbangan ini mengalahkan timbangan yang lain. Contoh, saking antum bencinya sama maksiatnya, sehingga antum gak pernah menasihati dia. Ini namanya terlalu berat sebelah timbangannya. Atau sebaliknya, karena saking antum sayangnya sama dia, kasihannya sama dia, sehingga antum gak berusaha mengobati. Antum tetap bareng-bareng sama dia, dia berbuat maksiat, antum senyum-senyum karena sayang. Ini namanya berat sebelah. Yang betul adalah dua-duanya. Bagaimana Ustadz mempraktekkan dua-duanya? Mempraktekkan dua-duanya adalah dengan antum membenci maksiatnya, kemudian dengan belas kasihan yang ada di dalam hati kita, kita nasihati dia dengan cara yang baik. Contoh nih, analogi wudun. Apa? Wudun. Tahu wudun? Bisul. Ya. Kalau ada orang wudunan, ada orang wudunan, gimana cara mengobatinya? Kita lus-lus apa langsung brak? Gimana coba? Hah? Kan dilus, disalpi dulu toh? Iya, disalpi dulu. Alon-alon, kasih-kasih. Besoknya dilihat magmanya sudah sudah mateng apa belum ya. Kemudian salpi lagi. Sampai kemudian ini baru brot keluar. Kita kita bersihkan, kemudian kita salep lagi, besoknya kita lihat lagi, seperti itu ya. Jadi kita ini punya dua timbangan, maksud saya pandangan satu benci maksiat, pandangan yang kedua adalah kita punya kasih sayang kepada orang tersebut karena dia sedang sakit hatinya. Dan ini sering diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang beliau istilahkan dengan ainul qadari wa ainus syar'i. Ya, ainul qadari, kita melihat dengan pandangan takdir Allah bahwa orang ini melakukan maksiat karena sudah takdirnya Allah, ya. Kemudian pandangan yang kedua ainus syar'i, kita melihat secara sisi syariat bahwa apa yang dilakukan ini menyelisih syariat. Makanya kita benci perbuatannya. Kalau dahulu kita pernah berbuat tidak baik sama orang lain, sekarang kita pengen minta maaf, orangnya gak ketemu gitu, bagaimana cara minta maafnya? Pertama, kita harus maksimal untuk mencari orang tersebut. Apalagi sekarang sudah banyak fasilitas jejaring sosial. Antum mau cari pakai Facebook, nama dia, itu bisa ya. Atau antum tanya kepada teman-teman lama, kemudian antum lacak sampai ketemu. Kalau segala cara sudah dilakukan, segala cara, bukan hanya sebagian, dan kita sudah berusaha keras untuk mencari, tapi belum juga ketemu, maka perbanyaklah mendoakan saudara kita tersebut. Semoga doa kita untuk dia bisa menetralisir, melebur dosa kita kepada dia. Ini yang bisa dilakukan. Akan tetapi itu baru dilakukan ketika kita sudah maksimal untuk berusaha mencari dia. Dan jangan pernah memandang remeh dosa yang kaitannya dengan haknya Bani Adam. Tidak akan digugurkan sama Allah.
tidak akan dihukum sama Allah. Kecuali kalau yang didolimi itu memberi maaf. Kalau belum memberi maaf, tidak akan dihukum sama Allah. Itu termasuk dosa yang tidak akan pernah gugur kecuali setelah dimaafkan oleh orang yang mendolimi. Maka na'udzubillah min dzalik di zaman ini, sampai orang-orang yang berpenampilan sunnah pun kadang-kadang mendolimi saudara-saudaranya. Dan ini pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu ya. Dan ini berat. Ya, gampang memvonis, ya, gampang mengeluarkan seorang dari lingkaran ahlus sunnah. Ya, ini pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah. Bisa jadi dia ini kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita musuhi, kita jauhi, kita tuduh yang tidak-tidak, padahal dia kekasih Allah Subhanahu wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, sungguh dia itu telah mengumumkan perang kepadaku. Kepada siapa? Allah. Perang kok sama Allah. Maka hati-hati. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.